kalau untuk terutama kayak untuk NFT di karya seni lah, NFT art lah ya, misalnya kayak visual art atau musik kayak gitu kan juga mungkin bergantung juga dari apa ya, kayak how we consume art juga nggak sih gitu kan. Karena kayak let's face it gitu ya, bahkan di dunia nyata pun juga untuk apresiasi terhadap art itu walaupun udah lebih baik gitu kan dari sebelumnya, kan sebenarnya masih banyak yang harus diperbaiki gitu kan. Kita ngelihat aja gitu, kayak paling simple deh, in real life gitu kan, kayak orang-orang yang jadi visual artist gitu atau graphic designer gitu kan, terus habis itu mereka ada klien minta disuruh bikin logo atau gambar ini, terus habis itu kayak kliennya bilang, kok harganya mahal banget, ini bukannya cuma tinggal di gambar doang ya, atau cuma tinggal di edit doang ya, dan segala macam deh. I think kayaknya juga itu juga berpengaruh juga gak sih gitu kan. Dan apa namanya, apalagi kan orang-orang yang jadi kan satu komunitas juga ya, antara cryptocurrency terus habis itu NFT gitu kan, ruang-ruang lingkupnya kurang lebih sama ya di blockchain, tapi orang kan sekarang jauh lebih tahu untuk cryptocurrency dulu kan. Jadi kan there's a natural progression juga kan, untuk orang taunya kan cryptocurrency dulu baru NFT. Kecuali kalau misalnya kayak artis ya atau creator, mungkin NFT dulu justru malah kayak gitu. Tapi orang biasanya kan crypto dulu baru NFT. Dan akhirnya terutama untuk NFT sebagai karya seni ya, approach-nya tuh dengan cara yang sama seperti kayak trading kripto gitu kan. Trading kripto gitu, atau investing juga gitu kan. Jadi mungkin itu juga ya, mindset gitu ya, yang mungkin harus diperbaiki juga. Gitu ya. Iya, gue bilang sih gak salah gitu ya dengan, gak salah gitu dengan men-treat NFT ini sebagai alat untuk investasi. Gitu kan, setiap orang kan punya latar belakang sendiri-sendiri kan, mereka punya pandangan sendiri-sendiri terhadap mengsikapi suatu teknologi lah, atau mungkin sesuatu tren gitu ya, termasuk NFT gitu di sini. Iya. Jadi yang perlu apa namanya, yang perlu di, kalau masalah mindset adopsi teknologinya fine, cuma gue setuju banget sama yang lu bilang tadi itu terkait dengan gimana orang bisa lebih menghargai karya seni gitu. Bisa lebih menghargai proses untuk penciptaan suatu karya gitu ya, yang mungkin nantinya dijual sebagai NFT juga. Ya, kalau nggak salah waktu itu gue pernah lihat juga ya, ada monyet-monyetan gitu di OpenSea atau di mana yang dijualnya ya. Tapi lo mengenerate artwork-nya itu pakai codingan di dalam smart contract gitu, dan itu salah satu yang kalau gue dari sudut pandang teknologis, gue ngeliat itu keren gitu, dan sulit untuk orang bisa bikin kayak begitu. Nah, gue bisa mengapresiasi itu gitu dari sana gitu, karena prosesnya gue tahu bahwa lu ngoding itu tuh gak gampang gitu untuk bikin bikin satu buah lingkaran dikasih warna kuning terus ditaruh di dalam smart contract. Gue tahu caranya orang bisa bikin codingan di smart contract, tapi kalau lu tanya gimana cara gue bisa bikin lingkaran warna kuning di smart contract, gue nggak ngerti caranya gimana. Dan orang bisa bikin kayak gitu tuh jago banget, gue bilang sih. Dan patut kalau misalnya memang dari sana dia minta itu dia jual, dan itu ada orang yang beli dengan harga mahal, ya bagus gitu dari sana. Mm-hmm.